Ya, apa khabar semua? Salam sejahtera. Jadi bertemu semula di channel YouTube Ishak bin Ismail. Jadi terima kasih yang telah subscribe. Terima kasih yang tidak skip ad. Jadi untuk paparan pada hari ini, saya bawakan 5 sin ya zaman British Melaya and British Borneo. Jadi menurut ya tuan punya duit shilling ini, beliau ingin ya menjual malelong ataupun tukar-tukarlah ya bagi yang sudi. Jadi ya bolehlah hubungi saya 016 391 7637. Kata beliau lagi ya, tuan punya duit shilling ini beliau mempunyai lebih kurang 20 keping ya. Jadi tolong-tolonglah beliau ya. Mungkin beliau nak bertukar ya duit shilling, nak menambahkan pelbagai lagi koleksi beliau. Jadi sudi-sudilah kontak saya, nanti saya akan bagikan nombor beliau. Ya, jadi untuk sembang-sembang juga pada hari ini, ya banyak yang diperkatakan adalah berkaitan dengan banjir, ya banjir sana sini. Ya, jadi itulah ya keadaan yang disebut sebagai alam semula jadi. Ya, jadi kita terima dan kita hadapi dengan tabah. Ya, bahkan kita bersyukurlah masih ada ruang untuk kita bernafas sebenarnya. Maksud saya, kita juga kena meneliti bagaimana kehidupan kita ini dalam keadaan banjir pun masih boleh makan minum. Ya, masih ada orang yang tolong kita. Tapi kita tengoklah negara-negara lain yang begitu sukar ya nak makan hari-hari pun, orang kata ya ikat ya. Ya, ikat tali dekat perut ya, nak bagi apa? Ya, menahan lapar. Ya, itulah ceritanya. Jadi di saat ini orang kata dengan keadaan ya bencana alam yang menimpa kita ini, kita patutlah sedar bahawa banyak yang telah kita rosakkan, terutamanya bukit bukau ya, kawasan tadahan hujan ya, water catchment area. Ya, jadi kita bersama-samalah ya sebenarnya patah balik bertanya diri kita, apa yang menyebabkan berlakunya banjir ya, dengan disertakan lumpur itu dengan kayu-kayu balak ya hanyut ya. Dan ada yang kata tak pernah berlaku banjir sebelum ini, sekarang dah berlaku. Itulah dinyatakan bahawa alam ini bertindak balas ya berkaitan apa yang telah kita lakukan. Jadi contohnya lah di kampung saya sendiri pun, di Batu Kurau, di kampung Sepeneh Cempaka, di hadapan rumah saya lebih kurang 50 meter. Ya, dulu-dulu tak ada pun banjir besar. Ya, tapi sekalian kalinya berlaku juga ya. Orang kata sebab penebangan balak ya untuk tanam tak apa-apalah ya, doyanlah, cikulah apalah. Tapi dulu orang dah buat pun, tapi tak ada pun masalah. Cuma baru-baru ni berlaku. Jadi itu menunjukkan bahawa tiada yang menjaga keseimbangan ekosistem. Wah, 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 masuk geografi dengan bio sikit lah. Jadi sebenarnya kita patut meneliti semula perencanaan kehidupan kita. Terutamanya glasier di Antartik pun ya, orang kata dah mula mencair ya. Dan kita bakal menghadapi krisis yang disebut peningkatan ya paras laut kita. Jadi banyaklah tempat nanti akan tenggelam. Jadi itu yang patut kita juga bersedialah. Jadi perkhabaran juga ya, meneliti di hujung tahun ini, ramai yang mungkin akan pulang ke kampung. Jadi ramai yang buat kenduri ya, kahwin-kahwin. Ya, seronok ya, dulu-dulu bulan 12 hebohlah ya, sana meminang sini menikah, sana berkahwin ya. Jadi itulah ya hebatnya dulu-dulu bulan 12. Sekarang ni dah terbalik pula orang kata. Ya, tidak lagi seperti dahulu. Ya, keceriaan itu hanya tinggal kenangan ya. Mungkin orang sekarang ni banyak ya order catering, dulu-dulu gotong royong. Ah, itulah cerita-cerita lama. All the best.